Buat siapa, Mas? Lukis. Oh iya. Nyampe ini buku rohani. Aku masang buku rohani dari yang ditulis Juan Mogi. Be fun, be real, be you. Langsung unboxing aja ya, guys. Ini nugget. Ini enak. Tapi bukan ayam. Nugget lele si kumis. Nikmat. Bergizi. Tidak amis dan praktis. Aku baru beli buku nih. Buku rohani. Be fun, be real, be you. Emang dari Johnny pengen beli sih. Dari ditulis oleh Juan Mogi, salah satu pendeta GBI. Ada tukang bakso lewat nih. Sebentar ditunjukin dulu. Ini di Tokopedia ada di dan marketplace yang lain juga ada. Cari aja. Ini judulnya. Iya, Bang. Beli, Bang. Tukang bakso langganan Narto namanya. Nugget lelenya sangat bergizi tinggi ya, guys. Nikmat sekali, apalagi kalau dicocol pakai sambal. Kecap juga lumayan, dan ini tanpa pengawet. Praktis sekali. Dan kalau tertarik, bisa hubungin nomor ya. Kurang lebih isinya kayak gini, guys. Tuh. Colorful, tapi ya tuh. Ya, nggak jong-jong banget sih. Tuh. Tapi ini saranku, ini tulisannya agak kekecilan ya, Sirus ya. Tapi ya bagus lah buku ini. Bukunya Be Fun, Be Real, Be You yang ditulis oleh Juan Mogi, salah satu pendeta GBI. Salah satunya, kalau nggak salah namanya tuh dia sering di khotbah di GBI Gilgal, kalau nggak salah. Aku nggak tahu itu di mana, kayaknya di Jakarta ya. Ini judulnya, guys, tuh. Aku berapa hari lalu beli order ke Tokopedia dan baru nyampe kemarin. Senin kalau nggak salah. Iya. Iya, ada kucing, guys. Bentar, Bang, ya. Ambil duit dulu. Aku mau minta maaf juga kalau ada yang gak berkenan di video ini yang lagi review bukunya pendeta Juan Mogi dari GB Gilgal yang It's Fun, It's Real itu. Terutama waktu tukang bakso lewat, itu jujur aku memang disengaja, sedikit disengaja. Tapi gak ada niat ke arah sana, gak ada niat negatif lah, pokoknya gak ada niat aneh-aneh. Cuma pengen bikin menarik aja, karena aku biasanya kalau review buku biasanya suka singkat, gak detail-detail banget. Dan sengaja aku tunjukin aktivitas-aktivitas di sekitar aku. Ya, untuk bikin menarik aja. Gitu aja sih. Gak ada niat yang bukan-bukan, gak ada niat yang aneh-aneh, yang negatif. Soalnya tadi kerasa aja pas aku nonton ulang, itu tukang bakso ekspresi kurang suka. Udah gitu aja, kalau butuh Toyota bisa ke Mas Ajisu. Ada buku bagus nih, guys, dari Big Heart Publishing. Judulnya Uang dan Iman, nih, antologi kumpulan tulisan-tulisan dari penulis-penulis ini. Ini bagian belakang bukunya, guys. Ini harganya. Dan ini bisa dipesan ke sini. Ini harganya. Aku lamain sedikit ya. Dan ini isinya tentang uang dan iman dari dibahas dari kacamata religius rohani kekristenan.
Oh, udah ya? Kasih, Maya.